Kurasun Wilujeng Wengi Wilujeng Moyah Kieu kadulur sedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita explore ulin ya ka ini apa Sakaruhun Channel. Kita wadul aja kalangkong ikuti perjalanan dengan ini Kang Wawan. Kang Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Kumaha kabarna sehat? Alhamdulillah. Baik sahabat, saya di sini berada di suatu lokasi di Sakaruhun Channel ya. Di sini kedatangan tamu istimewa sahabat dari Kang Nul Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Pokoknya ikuti terus langkah jejak saya sahabat ya bersama Kang Nul Channel. Silaturahim ke Sakaruhun Channel. Dan sekarang di mana mungkin di lemburan pendoknya sudah lah. Pendok yang tersakiti. Beres-beres.
Iya, aku kita di pisau ledat. Sekarang udah sampai di tempat ngopi di Sakarukun Channel, sahabat. Ini aksesoris di Sakarukun ya. Mantap, guys. Aksesoris mantap, teman-teman. Sampurasun wilujeng wangi kasadayana baraya nu di kota dulur anu di lembur wilujeng ngabala ngopi kurang ngawat dulu ngawangkong jeung sareng Kang Wawan Kang Mun jadi nah kita datang di mana bae kita Bang namina santai sabari ngopi we kan oh sabari ngopinya tadi serius dengar mutak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di malam hari ini saya kedatangan kamu ya di Kampung Channel silaturahim di Sakarukun di tempat saya. Jangan lupa di like ini, komen dan video ini juga kamu di subscribe sama Sakarukun Channel yang di atas di sini. Jangan lupa. Nah, sekarang kita akan nanya-nanya ini Kang. Oke, okay, siap. Perjalanan ke sakit Kang. Oke, okay, oke. Perjalanan. Okay. Ya, Kang. Dari tahun berapa Kang ingin channel ini? Update ada mau channel di tahun 2018 lah kan ya abdi merintis di awal mula lah punya internet dan mudah-mudahan di proses di awal dia kurang sih ada kebarokahan amin ya sangat baik mohon ya lah bisa channel Kang Loge udah maju udah semangat ya pokoknya udah asal gitu. So kumaha deui Kang Mul bilihna aya pertanyaan-pertanyaan ya mudah-mudahan anu biasa ku abdi dijawab dijawab ya. Nanti bisa kita nanti bisa nya kudu. Gitu. Mang
pengalaman ekspor tentang konten itu konten apa aja bang? Saya kan kalau saya mah beri Sunda apa Indo itu ah campur weh yuk ada bahasa non oke kan kayak ngertiin mah iya 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 jadi perjalanan ekspor berarti ya anunya channel kurang di Sunda ya perjalanan nyin channel teh kontennya konten tentang non tekan nah hari abdi mah konten teh tentang misteri mengungkap sejarah atau mengungkap misteri lah yang ada di tempat-tempat terangker gitu kan gitu dari ini ya Kang ya apa namanya teh mengenalkan prostitusi kan memperkenalkan situasi bagaimana inilah kan tempat-tempat sejarah yang ada di Jawa Barat ya Kang ya betul sekali kita mulai iya kita mengenalkan inilah tempat-tempat sejarah itu yang ada di Subang ya, tempat-tempat sejarah yang seperti itulah kalau ada tempat angker ya dimanapun tempat angker ya pasti saya terjun gitu ya. Untuk mengguar laratan di suaris nini aki sahabat ya oke mantap kan betul sekali lama nanya kang anu membuat itu ya nanya pengalaman anu itu anu di tempatnya dapat ilmu teh kang ilmu pengetahuan teh di tempat-tempat sejarah untuk pengetahuan atau tempat ziarah inti nama perjalanan untuk ke lokasi berarti ya perjalanan untuk eksplorasi mencari tempat-tempat keramat itu tidak mudah Kang Mul jadi terkadang ada hambatan dari perjalanan yang begitu rumit terkadang jalan ada yang masuk ke pokoknya mah macam-macam weh seperti itu ya ada pahit ada manis gitu terkadang kita mau ke tempat lokasi hujan. Itu kan semua halangan itu bagi saya tuh tapi dengan saya niat-niat yang sungguh-sungguh saya harus nyampe ke lokasi itu gitu seperti itu di dalam etap konten video kan biasanya answer and komennya tanggapan aku mata kan biasanya untuk tanggapan netizen yang di konten itu ada yang pro dan ada yang tidak pro seperti itu terkadang bang ngapain kamu ke tempat-tempat kayak gitu kan kayak punya ilmu atau apa gitu kan tapi kalau saya emang nggak terlalu dianggap serius Kang Mul anggaplah itu motivasi buat kita gitu kita mah yang penting hiburan semoga tontonan menjadi tuntunan seperti itu kan mantap kan ini Kang ada lagi yang nanya-nanya silahkan ada nggak ke tempat yang misalkan ada penolakan nggak gitu buat dieksplor atau dimasukkan ke konten gitu kan itu untuk penolakan ke konten itu berarti terlibat sama masyarakat kan mulia jadi kalau kita eksplorasi ke tempat-tempat keramat itu ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan gitu karena kenapa karena takutnya dia itu anggapannya takut merusak cagar budaya seperti itu kan terkadang kita orang lain mah tuh suka ngambil benda pusaka gitu kan yang mereka takutkan seperti itu tapi kalau masalah ngebahas tentang benda pusaka kalau misalkan ada hak kita mah nggak usah dicari gitu terkadang ada dengan sendirinya gitu ya, sendirinya iya gitu. Betul seperti itu kamu apa aja tukang yang dapat bisa benda apa aja yang dapat yang telah didapatkan gitu. Ya banyak sih seperti kayak mustika atau batu ya atau keris gitu
tergantung lokasi, terkadang berbentuk tongkat, terkadang seperti giok, dan banyak yang lain-lainnya gitu Kang Mul. Buat teman-teman kita lihat-lihat apa namanya barang-barang antik, ya, koleksi, ya, koleksi-koleksinya Kang Wawan ini. Yuk, Sekarhun kita channel, Sekarhun ya. Channel kita lihat tempat-tempat sekitarnya. Yuk, ini itu dari mana Kang awal-awal dapat ini? Kalau ini saya dapatkan di layaknya di hutan, ya. Hutan daerah. Ya, daerah sekitaran Subang. Sekitaran Subang, terus saya cek lokasi, sehabis saya eksplorasi saya mendapatkan ini. Kemungkinan ya barang unik, ya saya ambil lah gitu kan, buat nama-nama koleksi. Kenang-kenangan ya. Betul. Nah, kenang-kenangan situ dapatnya ini gitu ya. Iya. Yang seterusnya ini Pakang sama. Sama, ini juga sama. Yang ini juga sama, dari pegunungan-pegunungan. Nah, kalau yang ini dari Keramat Kanoman ya. Kalau yang ini. Ini seperti pakai ikat, cuman ada tanduk gitu. Ya, unik juga ya. Bisa iya. Diambil boleh Pak? Boleh, silakan. Nah, teman-teman, ini koleksinya Kang Wawan yang dapat dari tempat cara Pak Persutusi lah ya. Kanoman ya, Keramat Kanoman itu. Kita selanjutnya Kang. Ini sih dari sekitaran laut ya. Laut. Iya. Ini dari kayu apa kan kira-kira? Ini seperti kayak kayu, nggak tahu kayu apa, cuman ada di sekitaran rawa-rawa. Saya ambil ini. Ya sama buat koleksian sahabat ya. Nama-nama koleksi. Kita selanjutnya Kang dari ini Kang. Apa namanya ini? Tumbak ya. Nah, kalau ini saya tumbak. Ini mah bukan ada di suatu tempat, tapi ini dapat mimpi terus menciptakan ini, dapat dibuat Kang Mul ini. Dibuat. Cuman ngebuat ini dari awalnya dari mimpi ini. Sama. Ya. Sama ini juga gitu. Kan? Sama ini juga, ini golok, sama ini kujang. Ini kujang nih sahabat ya. Sama. Ini tadinya dari impian, terus saya wujudkan ke alam nyata yang ini. Ini juga sama Kang, ini sama keris. Itu juga keris. Ini lambang dari Jawa ini. Bagus teman-teman, ini koleksinya sangat unik-unik. Seninya itu bagus. Seninya juga ada itu. Buat koleksi. Terus ini Kang. Ini juga dapat impian juga ini sama. Mimpi. Dari alam mimpi terus saya diciptakan ke alam nyata. Saya buatkanlah seperti ini. Ini dari kayu-kayunya kayu apa aja? Itu kayunya kayu jenitri. Jenitri. Iya, jenitri. Mantap, teman-teman. Bagus juga seninya ada. Selanjutnya Kang, ini Kang. Nah, ini mah di tempat sekitaran saya ini mas sahabat ya. Dari sinilah gitu kan. Nah, dari sini ini mah. Terus selanjutnya ini Kang. Nah, kalau ini mah dapat ukiran. Ukiran. Nah, ini mah bikin ukiran nih. Mantap juga teman-teman tuh, lihat. Ini macan kubang terbuat dari pohon lame Kang Mul. Pohon lame. Iya. Yang penciptanya ini siapa itu Kang? Itu teman saya tuh. Yang nyiptain itu teman saya. Lihat teman-teman, ini bagus sekali ya. Maung hidung, maung hitam, maung irang. Ini juga Kang, ini dari kayu apa aja? Ini sama, ini dari alam. Ini adanya di karang laut juga sama. Ini nih. Mungkin ini bekas, dulunya bekas rayap ya. Jadi sehingga membentuk berbentuk apa ya? Ya seperti guha lah. Karang. Iya. Selanjutnya ini Kang. Nah, bambu-bambu apa aja ini Kang? Kalau ini juga sama ini. Apa itu Kang? Nah, ini dari laut juga sama ini. Ini kayu apa Kang kira-kira? Kayaknya ini pohon rawa ini. Sangat
berat ya teman-teman. Ini bagus tuh, unik sekali tuh, ada gerowong-gerowongnya ini. Ini kayak berbentuk burung, kayaknya apa ya, burung apa tapaknya, naga, condong ke naga ya, condong ke naga ya, condong ke naga. Unik-unik sekali teman-teman ini koleksinya Kang Wawan, mantap. Kalau ini Kang dari mana, hasil dari mana itu Kang? Nah, kalau ini mah hasil buruan dari sama dari suatu tempat, seperti saya perjalanan ke apa sih namanya tuh, ke hutan lah, ke hutan. Jadi saya menemukan benda-benda seperti ini, saya cari, oh ada yang unik, saya bawa ambil gitu Kang Mul. Sehingga menjadikan koleksian dari sini di Sakaruhin Channel ya. Kalau ini Kang, kalau tongkat-tongkat itu tongkat dari bikinan Kang Mul, bikinan ya, dari bikin. Sama juga motivasi juga, tadinya awalnya belum ngebentuk, cuman kayaknya kalau misalkan dibuat seperti ini cocok kayaknya, langsung dibuatin seperti itu. Jadi inisiatif sendiri ya, inisiatif kan? Sendiri bukan betul. Dari ini apa namanya, mimpi-mimpi, bukan. Kalau yang ini Kang, ini bambu, boleh diambil kan? Boleh silakan. Bambu apa ini Kang kira-kira? Nah kalau itu bambu apa ya namanya? Saya lupa lagi tuh Kang Mul. Apa? Pada dekat-dekat gitu Kang, beberapa senti yang atasnya panjang-panjang gitu Kang. Mantap juga ini, seninya bagus. Kemana lagi Kang kita yang ada koleksi-koleksinya gitu Kang?